Osherman ditarik dan dipersalahkan. Fadil Idris berlutut. Kad kuning kedua. Ini akan mengubah perlawanan secara keseluruhan sudah pastinya. Fadil Idris dari kuning dinaikkan taraf kepada merah. Kad kuning kedua dan menjadi pemain perak yang ketiga diperintah keluar padang dalam semua kejohanan. Ini sudah pastinya akan memberikan tekanan yang tidak perlu untuk Perak. Tarikan terhadap Pasherman. Dan beliau sudah pun mengetahui apabila Kamil Zakaria memegang poketnya.